Halo guys, selamat pagi. Pagi. Ketemu lagi dengan kami, warga mana nih? Warga mana ya? Warga yang keren aja deh. Warga YouTuber meletup. Warga meletup. Warga kampung meletup. Ya, meletup. Jadi memang keadaannya serba meletup ini semuanya. Ya, gitu guys. Kami lagi. Lagi mau kemana kita ini bro? Kami lagi mau buat yang meletup untuk pendapatan ketup. Ya bro, itu ada tilang gak kak? Tilang ya. Kita harus pakai sabuk sekarang ini teman-teman. Di Batam sudah diberlakukan tilang ELT. Tilang apa namanya tuh? ELT. TLT ya? ELT elektronik maksudnya. Elektronik ya. Nah, jadi kalau melanggar langsung ditilang di jalan. Tagihannya datang ke rumah kayak. Kalau yang nilang ibu cewek enak. Ya kak. Ke SP Plaza. Bray, bro, ini pemilik channel yang sedang apa namanya, yang sedang record itu namanya STV Musik Musik Entertainment. Entertainment. Yeah. Kenal kan kita nih? yang luar biasa, selalu biasa di luar gitu ya. Jarang-jarang di rumah. Jarang-jarang di rumah. Ini kan keluar. Sebenarnya kena marah gitu. Keluar ya kan. Jadi kita memang luar biasa, biasa di luar. Apaan sih lu gitu orangnya? Posisi kita mau menuju ke mana nih? SP di lewat Kiban. SP Batu Haji ya. SP Plaza malu Kiban. Plaza, Plaza. Abang aja jalan-jalan. Oke. Okay. Kalau gitu kita ubah ya. Ubah. Enggak usah lah, biar aja. Biar aja. Ya, supaya agak lama. Iya. Supaya yang tahan lama agak lama, lama sekali lama enggak lama-lama. Cuaca hari ini bagus ya. Cuaca keren hari ini, dingin. Lobang. Sorry, kameranya jadi goyang ya. Jalan di Batam banyak lubang. Oh, kerasa masuk lubang bro. Hey guys, ikutan kita yuk. Mana tuh? Mau diajak kemana tuh teman-teman? Mau cari kursi guys. Cari kursi. Meja. Tapi yang murah. Tapi kalau biasanya nggak murahan. Gimana tuh ya? Habis duitnya kebatas, maunya gede, duitnya kagak ada. Sedih bener ceritanya guys. Kalau diceritakan bisa nangis guys. Jadi gak usah ceritain lah ya. Iya, jadi hanya, banyak yang nonton malah nangis ya. Hanya kasian. Hanya kasihan air mata, kasihan dari diri kita ya kan. Iya, hanya air mata yang bisa membahagiakan, menyelesaikan masalah ini semua. Oh ya, pingin ngelihat jalur di depan nggak nih, jalur di depan gini. Cuacanya keren. Kok isinya nggak terang ya? Kaca. Ini akibat AC ya, AC. Jadi dia AC, ini baru terang ya. AC, dulu kena AC ya, embun dari AC itu. Oh begitu. Ya, AC ini ada dua fungsi, dia fungsi bikin terang juga, dalam mobil juga bikin ngeblur. Ini mobil Fast Furious, jadi kedengaran suara gasnya, ala kelihatan kecepatannya atas rata-rata. Ini kecepatannya nih lagi sangat kencang. Cepat, gampang mau tongkat tersalib ya. Iya, salib satu lagi. Salib ya. Kita salib lagi nih. Itu menunjukkan kecepatannya sangat luar biasa. Kita salib lagi. Salib. Ya, kecepatannya luar biasa. Salib semua ya. Dari kedengaran, kedengaran dari suaranya. Berdengung suaranya. Berdengung, bray. Ayo guys, sekarang kita baca tuh di atas ada Ferry deh.
Sungai Ladi. Eh, Mas ambil di Sungai Ladi dong. Bagus dong. Iya. Iya. Sungai Ladi. Karena aku berhenti di situ ya. Lanjutin video ini ya. Iya, lanjutin lagi ya. Iya, next video ya. Sampai lagi. Kecepatan yang luar biasa. Lebih dari bunyi kedengaran. Kalau kita dari itu dapat bapak itu saya ambil baju kain dulu. Hilang ini gitu kan? Agak keluar nih ya? Iya. Nanti kalau aku di Mariana orang lari mas tinggal ya. Siap. Oke guys, coba kita lihat dulu suasana Sungai Ladi yang begitu keren. Ini adanya cuma di Batam guys. Gak ada kota-kota lain, cuma ada di Pulau Batam. Apa? Ya guys, Sungai Ladi cuma ada di Batam guys. Ini berada di wilayah Baloi ya. Baloi. Biasa kayak di laut tapi ini airnya tawar airnya. Kita ambil view ini jalannya, ambil view sebelah arah ke Baloinya Nagoya ya. Itu lumayan luas. Ini air minum untuk Batam ya guys. Tahu kita kasih tahu nih, semoga nyampe ke Batam nanti melalui jembatan ini, jembatan Sungai Ladi. Tuh luar biasa. Oke, nanti kita kembali lagi karena kita balik ke arah semula, yaitu arah menuju SP. Cuaca agak mendung. Dingin. Oke, siap kita menuju lagi. Kita lanjut lagi. Lanjut perjalanan. Next trip. Okay. Dul, apa katanya Dul? Udah jemput? Udah lagi. Lagi di sekolah. Cuman yang apa sih ya, jadi itu kalahnya memang di waktu sih. Nah itu dia.
motornya ini. Thank you.
di tengah tuh. Ini. Ya. Kayaknya agak geser gitu deh. Ini tak cantik kan. Itu enggak kan, di tengah sempat. Enggak ya? Hah? Dari pohon kelapa tuh ceritanya dia. Ya. Beda kan? Kalau asli dengan enggaknya dalam ini kan? Iya betul juga sih. Bisa cantik ya, padahal ini video ini. Benar HP ini tergantung udah bisa ini sendiri ya. HP-nya bagus. Tergantung yang punya, bukan yang punya sih ya, tergantung HP-nya. Temennya kali. Yang punya HP, temannya yang punya HP. Oke, kita putar dulu. Gas, kita putar supaya enggak pusing dikit. Apa gua bilang? Baru 17 menit ya. Sampai sono. Belum lagi. Cabut. Bisa taruh itu ya mas? Hah? Bisa taruh itu aja? Rusak ya? Coba. Gak bisa, ini ditekan-tekan gak menyangkut tuh. Oh, oh ada rusak. Ya kan? Gak rusak, bray. Eh, gak ada lagi. Udah gak mau gigi dia. Gak perawan lagi dia. Lagi begini lagi. Biar ada anak kelihatan usahanya. Enak gitu, ngapain dia ngomong lagi?
tinggi dikit aja. Oh, ya pengen kurus. Buat 65 gitu. Ini bawa berapa? 35. Ini telurnya aja ya, Pak. Ah, bisa 2,5. Satu biji. Setiap hari dimakannya mana ada lagi berat lagi. Ya beratnya itu kalau jarang-jarang dimakan. Ini makan terus setiap hari. Cantik di situ. Bikin puding. Ya bagus. Kalau udah masuk amin. Cantik. Beda asli sama ini kan, jadinya kan? Hah? Beda kan gambarnya sama asli, yeah. Kan? Lebih bersih ini kan, gak nampak binti-binti ini. Iya, kamera China. Kalau gini kerjanya mau jalan-jalan aja. Apa? Kalau gini kerjanya mau jalan-jalan aja. Iya, masuk mata kucing sama mata kambing. Masuk wilayah mata harimau. Mata kucing, mata kambing. Oke guys, sekarang kita arah menuju tempat lagi melalui hutan wisata mata kucing yang sangat terkenal cuma ada di Pulau Batam, tidak ada di luar sana. Matanya mata kucing, sebelahnya mata kambing, sebelahnya lagi mata harimau. Gua ini yang sebelahnya yang mata keranjang. Ya. Iya. Mata masalahnya. Masalah mata. Semua mata enggak ada yang berani sama beliau. Ada dia beliau mata keranjang. Matanya semua dikumpul di satu keranjang. Makanya mata keranjang. Mata keranjang. Thank you.
jam 1 lah, aku jam 1 balik. Ya. Gak ada orang. Lagu hanya tirit.
ada di mulu. Jasro, Milce, Sigma, Majic, Tuku Super Mini Market. Dimana lu? Woi. Dimananya? Lu lagi ngocok. Hah? Lagi ngocok gua. Lah, kami di sini udah banjir-banjir lo. Rupanya yang lu yang ngocok, kami banjir kebanjiran di sini. Ya, lu tunggu tuh sembari beli roti olahan bakar itu kan enak tuh, sembari nunggu makan olahan bakar. Masya Allah. Kami masing-masing satu mangkok barusan habis ini, habis udah makan bakso, ditunggu juga gak nyampe juga. Mungkin masa kalah yang tayang ya kesusul sama Mas Ano. Oh, anak-anak biasa lah, wo. Namanya anak-anak lo kagak paham. Kalah tinggi sih Udin karena kurang tingginya itu. Kalau tinggi dia, iya. Larinya kurang cepat. Iya. Video banyak siapa? Banyak Udin banyak videonya. Mas Ano baru 3. Mas Ano ini memang bener-bener dah. Aduh. Empat. Dua nyoba. Ini banyak video belum diupload ini. Video udah banyak belum diupload. Dia takut keselio tangannya. Siapa? Kang Ehan. Besok monen. Kayaknya besok monen. Oh. Tapi kan dia harus banyak di ini, Wong. Banyak harus dia edit tuh, ada suara Al-Qur'an tuh, Wong. Dia pas yang acara apa tuh ada suara-suara ada ngaji banyak suara dari luar. Iya, ada bandel dia ini emang. Enggak, gua udah omongin kemarin. Kata Syekh Gunawan, katanya ntar dia bantuin editin, hapusin gitu. Oh ya udah kalau katanya begitu, karena maksud gua tuh supaya jangan ada kerjaan kan, ngapus-ngapusin. Makanya ku suruh. Nanti harusnya dia besok konek. Kalau kita ngapusin lagi kan itu ngilangin suaranya kan lama, 3 hari delay dia ntar. Iya. Satu video satu loh soalnya. Waktu selesai baru bisa patuh lagi. Edit itu. Lama ya. Ya tapi biarin aja enggak, biar kawan-kawan nanti bisa membedakan mana yang bandel mana yang enggak bandel gitu kan. jadi enggak hanya sekedar kata gue gitu kan, ada pengalaman ya kan. Kami di BJ Kopi ya. BJ Kopi. BJ Kopi. Ya di BJ Kopi. Oke. Ya. Sisain bijinya ya. Iya. Yeah. Oke ya. Assalamualaikum. Alam. Terima kasih. Panjang terus sampai full. Ya kan? Iya. Yeah. Padahal punya aku juga gitu tadi ada suara senang. Enggak ada nih. Ya, oke okay guys, kita udah nyampe di mana nih? Di SP Plaza, itu sekarang di B
Aceh, kopi, kopi Aceh. Tuh. Oh,
gitu. Harus bawa, lupa terus. Bawa itu yang kita beli berapa? 4 meja. Iya, di mobil dah ada. Baru isi malam, tapi enggak muat kuisi. Iya, dan tolak dia. Tumpah-tumpah deh. Iya, tumpah-tumpah. Panas sih kan, rupanya emang mau habis kemarin. Udah tinggal dikit. Ya, mau dia.
Lapar nggak? Mau makan apa? Mau makan? Hah? Mau makan? Lapar? Tidak. Aku kayaknya nanti pulang dulu nih. Aku turun balik. Ada yang mau aku turun balik. Aku jemput lagi. Ya. Tugas ya kan? Ini kita mau kemana nih? Hah? Mau kemana nih? Sini daerah sini kan tuh. Luwok. Ini orang anak itu. Tidak tahu dia punya acara. Ini ada makanan juga ya? Makan sini aja lah. Iya. Jadi jam 12, jadi sampai. Cuman aku pikir kan nggak tahu kalau mau langsung kemari kan. Jadi kita nunggu di sana sama. Lo harus bantar sini dulu kan, itu buat lagi. Itu jam 1, Bu. Jam 2 juga paling. Undangan istri. Sekali nanti dapat juga tuh video tuh. Itu rumah itu dari tangan sewa. Mulainya kapan itu? Enggak tahu aku. Terserah ibu tuh lagi tuh gimana. Harus nego-nego lah. Tapi tempatnya bagus, keren. Masa itu beri kenyataan. Plastiknya gak usah, gak enak, plastiknya keras. Kenapa? Rekan kerja adalah kawan, bukan lawan. Banyak kata-kata mutiara di sini. Iya. Cek lah, keliling aja macam ni. Dapat kali pula ya. Pas kali ya.